Saya Heri Firmansyah, Kepala Desa Wlingin Songo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dalam hal ini, saya sebagai pelindung Kampung Tangguh, Kampung Tangguh RW3 Dusun Jemberingin, Desa Wlingin Songo, mencoba memadai aspirasi masyarakat Desa Wlingin Songo untuk menciptakan Kampung Tangguh. Dalam hal ini, Kampung Tangguh ada 7 program ketangguhan, diantaranya tangguh bidang keamanan, tangguh bidang kesehatan, tangguh bidang ketahanan pangan, tangguh SDM, tangguh psikologi, tangguh informasi. Semoga Kampung Tangguh RW3 Desa Wlingin Songo menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Malang. Adapun kegiatan di Kampung Tangguh yaitu penyelenggaraan pos induk di Kampung Tangguh didirikannya yaitu lumbung Kampung Tangguh yang berisikan bahan makan yang mendukung apabila ada kekurangan makan di Kampung Tangguh tersebut. Di bidang kesehatan disediakan juga ruang isolasi apabila di masyarakat sini kena corona. Kampung Tangguh di sini diadakan kewajiban selalu memakai masker kepada warga yang ada di Kampung Tangguh. Kemudian juga disediakan di jalan-jalan maupun di depan rumah, yaitu tempat cuci tangan. Dalam bidang ketertiban dan keamanan ada pos-pos penjagaan, pos keamanan yang setiap malam diadakan skamling untuk warga. Ini warga menyediakan atau membuat yaitu tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman pot atau di polybag. Kemudian juga ada juga yang di embung itu ada ikannya bisa dimanfaatkan bagi warga masyarakat. Nasnya seperti apa, ya, makanya kita membentuk Kampung Tangguh ini sebenarnya untuk menangkal virus corona. Mari kita bersama-sama untuk menangkal virus corona. Kita harus bekerja sama. Siap? Oke. Kampung Tangguh ini berada di RW3 Dusun Jemberingin. Jadi ada kegiatan apabila ada orang yang masuk atau warga yang masuk tidak memakai masker, disuruh kembali. Jadi wajib memakai masker, apabila pakai masker monggo silakan masuk. Kemudian gotong royong, ya, biar tidak siang tidak malam, ya, gotong royong masalah penanaman untuk ketahanan pangan. Kemudian malam hari juga dilakukan penjagaan perkamling. Alhamdulillah kami dari Babinsa maupun dari Kabupaten selalu mengontrol dan memberi arahan kepada petugas kami.